masuk desa Rejoyoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya Kantong Bolong Channel. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini teman-teman semuanya sehat selalu ya. Sebelah kanan ada bakso mercon Mbak Niken. Sebelah kiri ini ada toko Dua Putri. Dan sebelah kanan ada UD Base toko bangunan. Sebelah kiri ada Rifki Motor. Dalam kesempatan video kali ini saya moto vlog di jalan Rejoyoso ya teman-teman. Tepatnya di desa Rejoyoso, kecamatan Bantur. Sebelah kiri ada Wot Galih Motor Service. Dukung terus ya teman-teman channel saya, supaya channel saya bisa lebih berkembang maju ke depannya. Dan jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe. Sebelah kiri ini ada pom mini. Sebelah kanan ada warung Mbak Anis. Dan sebelah kanan ini adalah Masjid Nurul Iman yang ada di desa Rejoyoso. Sementara ini yang sebelah kanan juga kantor desa Rejoyoso. Dan sebelahnya ada Indomaret ya teman-teman. Ini yang belok kiri bisa menuju ke Dusun Suwosari, juga bisa menuju Desa Karangsari. Ini rame-rame, rupanya ada orang yang lagi hajatan atau punya gawe. Sebelah kiri ada toko Mbak Resek. Nah ini teman-teman, kita sudah memasuki di Jalan Raya Mbalong ini.
Sebelah kiri ini ada bakso goyang lidah. Nah, teman-teman kalau mau beli bakso goyang lidah, silahkan datang saja ke Dusun Balong ini supaya lidahnya bisa bergoyang-goyang. Sebelah kanan ini ada toko Butia. Nah, ini SDN 04 Rejoyoso. Nah, teman-teman, kita sementara belok kiri dulu ya. Ini ada permintaan dari salah satu subscriber kami, yaitu untuk motovlog di Dusun Balong Kidul ini, juga di area sekitar sekolahan SDN 04 Rejoyoso. Dan di sebelah kiri ini ada DMRD Audio. Ini buat Mbak yang request, semoga bisa terobati, akan rindu rumah dan kampung halaman. Ini simbahnya lagi bakar-bakar sampah. Sebelah kiri ini ada toko Cak Sariman. Sekian dulu ya teman-teman video dari saya. Semoga video ini selalu bermanfaat dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.